Hai geng, siapa yang kangen informasi unik seperti dulu jalan tikus? Yap, seperti permintaan kalian, aku bikinin lagi nih video top 5 seputar hal unik. Kali ini aku mau kasih tahu 5 manusia tercepat di dunia. Ada yang masih hidup gak ya? Penasaran apa aja? Ya udah, tonton yuk. Manusia tercepat pertama adalah ini geng. Wah, gila, cepet banget ya. Rekor menyusun Rubik dengan raket tercepat ini dipecahkan oleh Daniel Roslevin yang berusia 15 tahun. Ia berhasil menyusun kubik hanya dalam waktu 16,96 detik dengan menggunakan kakinya pada Cubing USA Heartland Championship 2018. Wah, aku pakai tangan aja gak pernah bisa kelar, geng, apalagi pakai kaki gitu. Salut deh. Ada penggemar Flash si superhero serba cepat. Sayang ya, meski hebat Flash itu cuma ada dalam film. Tapi yang kurang lebih mirip ada kok geng, yaitu Usain Bolt. Usain Bolt disebut-sebut sebagai orang tercepat di dunia. Gimana enggak, pria kelahiran 1986 ini berhasil mencetak rekor lari cepat 100 meter dengan waktu hanya 9,58 detik di kejuaraan dunia pada tahun 2009 yang lalu. Di posisi selanjutnya ada orang tercepat yang pasti kalian butuh banget deh jasanya, yaitu Barbara Blackburn, si pengetik tercepat di dunia. Begin typing. One minute here. Pada umumnya, orang mengetik dengan kecepatan 23 hingga 33 kata per menit. Kalau bisa 50 hingga 80 kata per menit, itu juga udah masuk kategori luar biasa, geng. Nih, si Barbara ini, dia mampu mengetik 216 kata per menit. Bayangin, geng, gak heran ya kalau ia masih memegang rekor dunia sebagai pengetik tercepat hingga saat ini. Ada yang berani lawan? Siapa yang hobi main gitar? Secepat apa kalian mainnya? Bisa kayak gini enggak? Pria dalam video ini adalah John Taylor yang sedang memainkan melodi gitar dengan tempo 500 BPM tanpa kesalahan sedikit pun. Permainan inilah yang mencatatkan dirinya sebagai pemain gitar tercepat di dunia dalam Guinness World Record. Pria asal Colorado, Amerika Serikat ini telah bermain gitar sejak usia 14 tahun dan memperoleh gelar kehormatannya tersebut pada usia 27 tahun. Hayo, kalian yang aku pada bisa main gitar mana? Tunjukin dong ke aku skillnya. Yang terakhir tapi gak kalah menakjubkan adalah Takeru Kobayashi, si pemegang rekor dunia kategori makan tercepat di dunia. Nih lihat salah satu aksinya ketika menghabiskan 2 pan pizza besar hanya dalam waktu 2 menit aja. Pria 37 tahun asal Jepang ini telah memegang 7 rekor Guinness World Record untuk makan hotdog, bola-bola daging, spaghetti, taco, hamburger, dan berbagai makanan lainnya. Bahkan, ia pernah menenggak 1 galon susu hanya dalam waktu 20 detik aja. Ada yang sanggup ngelawan? Oke deh, mau bahas apa lagi nih? Komen di kolom komentar bawah ya. Sebelumnya, tonton lagi video alasan harus beli HP Cina dan serial Malam Jumat di Jalan Tikus. Bye-bye geng, love you!